udah hari Jumat ya. Ini kan ada pemeriksaan satu lagi. Pak, kabarnya Senin Pak Firly bakal diperiksa ya Pak di Polda Metro? Yang pemerasan Pak, kasih pemerasan. Ya, kalau memang sudah layak untuk diperiksa dan diminta keterangan sudah mau sedikit. Apa sih Pak yang penyidikan udah pernah diperiksa enggak sih Pak? Kan kalau ada jadwal-jadwal aku enggak tahu. Pak, SEL kan udah ditangkap, kasus di Polda Metronya gimana Pak? Bakal tetap lanjutkan Pak? SEL kan udah ditangkap Pak di KPK. Kan gini lah. Pelaporan itu saya bilang baik aja seperti sistem. Siapa yang melapor, kita uji kebenaran laporan itu. Makanya diklarifikasi saksi-saksi dan lain-lain. Karena itu kita udah yakin menemukan ada peristiwa pidananya. Apa pidana etik? Ya, karena etik baru dipanggil saksi-saksinya. Gitu. Ya. Karena ini nggak mungkin lah misalnya tiba-tiba kita hentikan tanpa ada dasar. Kecuali kalau memang sudah mentok, kita katakan tidak ada unsur yang terlibat atau mungkin hanya penipuan oleh orang-orang tertentu. Ya bisa jadi berhenti, tapi kok memang lanjut ada sampai ke situ sesuai dengan fakta perbuatan secara material, ya harus kita lanjutkan. Saya tidak berandai-andai, nanti semuanya ada penyidik tentang hasil yang telah dilakukan dalam menemukan alat bukti baik saksi maupun bukti. Oke, Pak Kapol. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.